Yasdu tiang nyarikan gede sume artane dari Jagerage merupakan salah satu keluarga keturunan dari Jero Jempiring yang merupakan istri dari I Gusti Kedut Jelantik. Jero Jempiring yang merupakan istri dari I Gusti Kedut Jelantik membantu I Gusti Kedut Jelantik dalam peperangan membuat strategi pas pertahanan melawan Belanda ke dalam Segara Madu di Desa Jagerage merupakan benteng pertahanan Perang Jagerage yang dulu disebut dengan Abet Urang. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Yang tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Om Swastiastu yang mengantar ke selaku Bapak Jagerage ingin menjelaskan sedikit tentang Urang Kubutan Jagerage yang dimulai tahun 1846 sampai dengan 1849. Dan perang itu benar-benar terjadi di Jagerage. Ya, artinya pada saat itu hak perawan karang sangat ditentang oleh Belanda. Namun oleh Gusti Jelantik itu benar-benar tidak mau hak perawan karang itu dihapuskan. Nah untuk itu beliau pada tahun 1846 dan seterusnya beliau menghimpun kekuatan hampir di seluruh Bali. Dan hampir seluruh Bali, kerajaan-kerajaan di Bali mendukung pergerakan agar hak kawan karang itu tidak dihapuskan. Artinya pejuang-pejuang Bali menentang keputusan Belanda. Dan itu dimulai di pada 1846 dan dimulai di lokasi ini. Dan itu kebetulan lokasi bentengnya itu adalah sebelah timur kesempatan hari ini adalah dalam Jagerage, sedikit kurangnya adalah seperti ini. Dan pada tahun 1848 itu perang pertama kebetulan Jagerage dimenangkan oleh laskar-laskar dari Bali. Dan akhirnya Belanda pada kesempatan yang kedua itu menyerang lagi pada tahun 1849 dengan berbagai strateginya dan kebetulan ditembus dari belakang. Itu adalah dari desa Sangset, itu adalah dari Amasan. Dari situlah dikepung dari belakang dan pada saat yang kedua akhirnya gugur banyak sekali. Dan perang berikutnya pada 1849 diwakili oleh Jero Jempiring dan Jero Jempiring itu memang benar-benar dari Jagerage. Kebetulan beliau adalah istri dari Gusti Jelantik. Dan beliau ikut berperang, ikut memberikan semangat, ikut memberikan dukungan yang bergabung di perang Kubutan Jagerage. Dan beliau adalah dari Arya Pengalasan yang dadienya atau merajanya sekarang ada di Kauhluan Desa Jagerage. Nah itu beliau itu menurunkan percisentane yang ada di Jagerage. Ya, ikut yang sampaikan. Demogi keteladanan Apiwastana Jero Jempiring benar-benar diikuti oleh seluruh masyarakat di Jagerage khususnya, di Bali umumnya, dan lebih luas secara nasional. Yang mengucapkan sukses.